Hai, kali ini di channel Iqmal Rusli, kita akan berbicara bagaimana cara mendapatkan YouTube channel atau Gmail Anda yang telah dihack. Oke, benda ni personally berlaku sendiri kepada saya, di mana YouTube account saya telah dihack oleh kerana terdapat phishing mail pada Gmail saya, di mana saya mengklik sebuah file. Oke, file tu konon-kononnya video, but then actually file tu sebenarnya adalah sebuah program yang digunakan oleh hacker untuk capture password pada browser. Okey, benda ni saya sendiri terumpanlah kepada phishing mail, di mana seseorang tu cuba konon-kononnya membuat kolaborasi YouTube channel saya untuk publish video promotion dia. Okey, so benda ni biasanya berlakulah. Saya selalu dihubungi oleh supplier dari China dan saya sendiri tidak menyangka benda ni berlaku. Okey, so selepas saya klik program tu, dalam masa sebulan saya tidak mendapat sebarang efek, okey. Tetapi selepas sebulan tu, saya mendapat suatu notifikasi dari handphone saya menyatakan bahawa Gmail has failed to login. So di situ saya cek notification tu, memang betul. Saya gagal login ke Gmail, dan bila saya buka ke Yahoo Mail saya, Yahoo Mail ada notifikasi di mana Gmail saya password telah ditukar, two-way authentication juga telah ditukar, dan juga benda ni berlaku without any notification dari Google. Okey, siapa yang pernah menggunakan Google Mail tahu kalau ada apa-apa sebarang modifikasi pada email account Gmail anda, anda akan dapat notification terus dari Google. Okey, tetapi ini langsung tak ada. So hacker tu dapat lakukan semuanya battery smooth. Okey. So di sini saya juga panik seperti mana-mana person lah, di mana kalau email Gmail anda dihack, anda mempunyai file-file pribadi, lokasi anda akan dapat diexpose, banking account dan sebagainya lah. Tapi mujur dalam kes saya, banking account saya menggunakan Yahoo Mail sebab saya memang split. Sebagai contoh, Facebook banking saya guna email lain lah, tetapi untuk telefon, apps dan sebagainya saya memang guna Gmail. So, masa Gmail di-hack, saya cuba mencari jalan untuk mendapatkannya semula. Sebab YouTube account saya sekali dalam tu. Okey, ia adalah email yang sama. Akhirnya, saya membuat laporan ke SKMM, di mana ialah salah satu badan cegah jenayah cyber di Malaysia lah. So, SKMM kata tak mampu buat apa-apa, so dia divertkan saya kepada Cyber99. Merupakan salah satu jabatan cegah jenayah cyber negara. Pun gagal, sama sekali tidak membantulah bagi saya. So up to Cyber99 tu, masa I call operator dia gelak. Dia ingat saya tak tahu pasal IT. Actually saya work in IT administration, okay. So apa benda yang saya belajar, hacker ni tahu flow-flow yang terdapat pada sesebuah program atau sebagainya. Kita ni just IT admin dan pengguna-pengguna biasa. It is different from our world. So mungkin benda tu agak asing bagi kita, okay? Contohnya kita trust two-way authentication, tapi bagaimana two-way authentication Google ni boleh di-bypass semudah itu oleh hacker-hacker tersebut. Akhirnya saya mencari solusi dan saya berjaya menjumpanya di YouTube, okay? Di mana setengah orang dari luar negara juga mengalami masalah yang sama, okay? Di mana dia terumpan dengan phishing mail ni. Akhirnya dia cadangkan saya membuka account Twitter dan menghubungi YouTube team dari situ. Akhirnya saya buat benda yang sama, saya membuat akaun Twitter dan menghubungi YouTube team. Akhirnya YouTube team dalam masa sehari, setengah hari agaknya, memang exactly setengah hari lah, YouTube team reply, beritahu saya dia minta channel ID dan actually the difference yang hacker telah buat kepada channel saya. Lepas tu bila tu YouTube contact Google dan Google send satu form, okay? Form tu adalah form as a proof channel atau Gmail ini adalah milik anda. So dia minta YouTube ID ni biasalah YouTube channel anda. Then dia minta URL channel, bukan yang custom tu. Contoh channel saya youtube.com/iqmalrusli, bukan yang tu. Dia ada satu unique ID yang di mana anda bukan custom. So dia minta yang tu dan juga AdSense Publisher ID. AdSense Publisher ID tu anda boleh skip, tetapi yang YouTube channel URL dan YouTube channel ID ni anda perlu. Okay, akhirnya bila form tu dah disubmit ke Google,
Google Team kontak saya dan beri saya satu link melalui email saya yang dapat dihubungi. Bila borang tu dah sukses, you dah send, Google Mail akan hubungi anda dan akan minta email yang anda boleh dihubungi untuk send link tu untuk reset password Gmail anda. Proses tu memakan masa 3 hari lah. Actually mungkin boleh dipercepatkan, tetapi memandangkan saya mencari solusi, so di situ mengambil masa sedikit. Okay, so akhirnya saya berjaya meresetkan password Google saya dan mengaktifkan semua two-way authentication, security dan benda lain-lain. Tetapi kalau kita pikir-pikirkan semula, benda ni dah exist, two-way authentication, kan, device authorization, tapi bagaimana hacker tersebut boleh membypass? So benda tu kita tak tahu sebab mereka ni operate beyond law. Kita ni just IT, kita just set up password sebagainya. That's how we think it is safety. Tetapi actually it's not. There's some person able to access such a thing, okay? So kepada yang di luar sana, nasihat saya untuk benda-benda perbankan atau sebagainya melibatkan kewangan, anda jangan menggunakan Gmail sebagai akaun email anda. Pastikan gunakan email lain sebagai contoh Hotmail, Yahoo Mail atau sebagainya. Kerana Gmail ni dia banyak access backdoor. Contohnya bila anda install app di Play Store, dia akan minta kebenaran for you to agree to have certain data. So apabila app tu dah dikompromise, there you go, your data pun sekali dapat diakses. So kepada yang di luar sana, bila Gmail anda dihack atau YouTube channel anda dihack, don't worry. What you do, create, buka satu account dekat Twitter, contact YouTube team dari situ, then follow the instruction. That's it. Okay, you akan dapat semula Gmail anda atau YouTube account anda. Okay, video ni saya buat dalam bahasa Malaysia. Okay, ini adalah untuk kepada yang memahami bahasa Malaysia, contohnya negara-negara Indonesia, Brunei dan serantau yang paham. Sebab benda ni I think belum ada dibuat dalam bahasa. Okay, so benda ni amat penting bagi mangsa-mangsa yang terkena scam daripada phishing mail ini. So kalau anda email anda dikompromi, we learn from the past, don't do it again. Okay, so make sure yang di luar sana, stay safe, okay? Protect email anda.